Sejak sebulan lalu, nama Hugo Gomez Santer terdengar masuk ke dalam bursa transfer Liga 1 2023. Hugo Gomez digadang-gadang akan bergabung dengan beberapa klub seperti Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Diketahui bahwa kontrak Hugo Gomez dengan Madura United bakal habis pada akhir musim 2023-2024. Banyak kabar yang hilir mudik menerpa Hugo Gomez mengenai masa kontraknya yang akan habis tersebut. Sempat terdengar bahwa pemain asal Brasil itu akan melanjutkan perjalanannya dengan bergabung di Persebaya Surabaya. Namun, hingga sekarang, belum ada kabar pasti terkait dengan berita tersebut benar atau tidak. Rumor lain yang tak kalah menghebohkan adalah Persib Bandung. Ketika paruh pertama Liga 1 masih berjalan, Santer terdengar bahwa klub asal Bandung itu akan meminang Hugo Gomez. Menarik untuk dinantikan kemana langkah selanjutnya yang akan ditempuh Hugo Gomez ketika kontraknya dengan Madura United habis. Apakah akan bertandang ke Persebaya, Persib Bandung, atau tetap setia dengan memperpanjang kontraknya di Madura United?